Ya lu jangan pakai money politik. Atembe Sarito Miu Pak Pajar. Kalau kos politik boleh kan itu tadi. Atembe Sarito Miu Pak Pajar. Kalau kita masih pakai metode lama yang kemarin atau yang sekarang mau tanya pengen nonton. Saya bilang gerakan politik gagasan itu kan untuk gado. Iya. Kan kita menginginkan perubahan sebenarnya. Oh, ini juga. Antu Berma datang sebenarnya. Antu Berma. Masuk. Jadi rohnya sebenarnya ini politik gagasan yang kita coba dari awal sampaikan. Kapan tidak kita lakukan dari sekarang akan menang yang punya uang ke depan pasti. ODP. Ya, nah, ini bukain lagi. Maka dari awal digaungkan itu. Kapan dekat-dekati baru kontestasi baru ya, ya, tidak bisa lagi. Tapi pada dasarnya masyarakat umum kan memerlukan perubahan. Mas? Ya suasana kebatinan itu yang kita tangkap loh, yang situasi ya. Yang ada. Tapi yang jelas perubahan yang mana yang dimaksud ini sebenarnya, apakah pakai metode lama, gaya lama, atau rezim lama, ini yang harus kita perjelas lebih besar Pak. Siapa? Nah, pola pikir. Iya. Calon. Jangan lagi transaksional. Ini kan selama ini kan sekarang setiap masyarakat hanya masyarakat toh. Padahal kita juga yang salah seperti bapak-bapak ini. Artinya kelompok-kelompok aktivis, kelompok-kelompok rasional ini tidak pernah memberikan edukasi. Nah, kita hanya selalu bicara di hulu. Kita tidak pernah bicara di hilir. Kan gitu. Selama ini terjadi politik ini masyarakat maupun para tidak pernah kita edukasi toh. Pernahkah orang mengedukasi selama ini? Lah kalau minta maaf seperti kemarin air palitan teman mereka maju mau jadi bupati menantang petahana, konsepnya tidak ada, mereka juga muncul ya, mereka punya uang kan gitu kan, kita bisa loh menang itu iya parah di kalah kan enggak lah. Soalnya konteks ke depan itu yang namanya uang tetap akan menggang peranan, tapi kita akan minimalisir kan. Iya. Perlu diingat itu biaya politik, biaya pemilu kan mahal. Kau direkam. Tidak apa-apa. Ini pendidikan politik ini mas buat masyarakat loh. Kos politik tidak bisa dinafikan. Iya. Mau itu Pak Camat, mau itu Pak Bupati, mau itu masyarakat biasa, pendidikan politik perlu. Nah, kalau mau perubahan. Saya sebenarnya jauh ini. Masih jauh. Masih jauh. Oh lah, kok tak kena bumbu. Semuanya bagian dari konsen kita, politik uang itu bagian dari konsen teman-teman KPU bukan gitu kan? Menanam itu, coba kalau masalah edukasi. Iya. Tapi kan program edukasi masyarakat. Tapi minta maaf itu edukasinya itu di saat mereka proses kan. Mau saja jauh hari ini. KPU bergerak itu ketika sudah mulai tahapan. Karena memang kita regulasinya itu saya bilang tadi. Makanya kan tidak akan masuk waktu tadi. Ya tidak. Makanya ini harus yang bergerak bersama pemerintah, masyarakat. Ini sebetulnya di luar dari tahapan. Iya. Kalau sih kula semua tinggi calon bupati. Iya, bapak ya, masuk deh. Kalau semua tinggi calon bupati. Seandainya misalnya selesai tahapan, ada upaya-upaya untuk merevitalisasinya, maintenance kembali. Kita sosialisasi. Dalam bentuk apa program edukasi masyarakat yang diterapkan? Kan kita belum tahu sekarang. Ini. Besar harapan dari tokoh-tokoh. Iya. Berarti yang berkompeten di sini adalah calon yang bersangkutan. Ya, semua. Calon.